Ini Pak. Pak Hai. Iya. Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh, termasuk akan dihadiri selain presiden, akan dihadiri oleh presiden, kandidat wakil presiden dalam kontestasi presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai, tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara. Rapat juga membicarakan tentang persiapan pelantikan presiden yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober hari Minggu. Dari presentasi yang disampaikan, rencananya pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober pada hari Minggu jam 10 pagi di gedung DPR MPR di Nusantara, di gedung Nusantara. Insya